Berikut ini unboxing dari HP Redmi A1. Jadi HP Redmi ini sangat berbeda, di mana dia pakai Android murni, bukan UI. Nah, dari penampakan kotaknya, di depannya ada bundling dari Telkomsel. Kemudian ada tulisan Redmi A1. Nah, yang belakang ini merupakan beberapa fitur unggulan seperti kamera, baterai yang besar 5000 mAh, kemudian screennya 6,52 inci dan pakai MediaTek Helio A22. Yang saya beli ini merupakan varian dari 3 RAM-nya, kemudian penyimpanan 32 GB dan warna hitam. Kemudian di bawahnya tidak ada tulisan apa-apa lagi. Nah, untuk itu langsung saja saya buka. Untuk di tempat saya sendiri harganya itu untuk varian yang ini 1.300.000 kurang 1.000. Kalau di toko online mungkin sedikit berbeda. Nah, di sini langsung saja kita buka segelnya. Dan untuk kemasnya seperti ini. Langsung dibuka. Kemudian ini bisa kita buka lagi. Nah, ini HP-nya. Bisa kalian lihat di bagian ini ada intronya, yaitu 8 megapiksel, baterai dan prosesor. Langsung saja dibuka. Setelah dapat unit HP-nya, kita lihat apa saja yang ada di dalam ini. Nah, kotaknya sudah kosong. Pertama, dapat Telkomsel prabayar. Ini ada masa berlakunya sudah lewat karena 31 Agustus. Nah, belum lewat. Ini tahun 2023. Satu tahun lagi. Ini buku. Buku petunjuk atau panduan memulai cepat. Jadi cukup simpel, cuma satu lembar. Nah, yang ini garansi Xiaomi. Jadi pada saat kita membeli yang masih dalam kotak, belum diaktivasi oleh counter, kita bisa aktivasi sendiri. Ini ada langkahnya. Dan ini ada ucapan terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Dan untuk kelengkapan lainnya yaitu berupa kabel charger yang seperti ini. Masih pakai micro USB. Dan untuk chargernya ini bisa kita lihat di sini ada yang namanya outputnya 5 volt 2 ampere 10 watt. Jadi ini masih dibungkus oleh plastik, makanya tidak jelas di kamera. Nah, untuk unit HP-nya seperti ini. Kita bisa buka dari sini. Dan seperti ini. Kamera ada 2. Ada tulisan AI kamera di bawah flashnya, kemudian ini informasi IMEI dan serial number. Tombol yang namanya volume, kemudian power, kemudian ini ada bagian yang bisa kita copot lagi. Nah, ini ada tempat SIM, kemudian ini speaker, dan di bawahnya ada tempat charger. Kemudian jack audio dan mikrofon. Ini ada kamera depan. Jadi itu saja unboxing dari Redmi A1. Semoga bermanfaat.